intens dibahas oleh tim kejaksaan dan kepolisian hampir setahun lamanya, sehingga telah melalui kajian dan diskusi yang mendalam. Secara substansi, PKS ini dimaksudkan sebagai pedoman operasional bagi AP dan APH dalam berkoordinasi. Tujuannya agar sinergitas AP dan APH dalam mengawal pembangunan daerah dapat lebih ditingkatkan. Harapannya dengan adanya PKS ini, makna koordinasi yang diamanatkan undang-undang dapat diimplementasikan. Dengan adanya PKS ini diharapkan tidak terjadi lagi kegamangan bagi pendapatan pemerintahan daerah untuk bertindak.